Beginilah antusiasme anak-anak di Hotel Aruna Senggigi Lombok, Nusa Tenggara Barat yang sudah bersiap mengikuti Children Days Carnival. Tak hanya anak-anak dari sekitar Lombok, namun juga anak-anak dari luar negeri seperti Brasil dan Australia yang juga tak kalah antusias dengan mengikuti beragam kegiatan menarik yang dilakukan tepat di depan Hotel Aruna Senggigi atau di tepi pantai Senggigi Lombok. Asrilia Kurniati mengatakan, jika Hotel Aruna Senggigi Lombok sengaja ikut menyemarakkan peringatan Hari Anak Nasional yang bertajuk Children's Day Carnival dengan berbagai kegiatan menarik untuk anak-anak di sekitar Lombok, mulai dari storytelling, fun games, lomba memasak, dan juga lomba melukis. Dengan adanya kegiatan menarik ini, juga sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan anak. Selain juga untuk penanganan trauma healing bagi anak-anak Lombok dari adanya gempa beberapa bulan lalu, bahwasanya Lombok sudah kembali pulih. Para anak-anak ini juga mengaku sangat senang dengan adanya beragam kegiatan tersebut, seperti yang diakui oleh Akila dan Awe yang mengikuti lomba memasak dan melukis pot bunga. Lagi apa, Wei? Kacang, jebot. Oke, Wei suka mewarnai? Suka. Oke, ini warnanya apa ini yang dipakai? Ungu ya? Ungu. Iya. Sulit enggak? Sulit enggak ini? Enggak ya? Mudah ya? Kalau anu, memang suka bikin masakan? Susah enggak ini tadi? Enggak. Apa, bikin apa ini tadi? Oh, gimana caranya tadi? Sama daging. Suka kegiatan gini nih? Asrilia Kurniati juga menekankan jika peringatan ini akan terus dilakukan juga sebagai dorongan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara ramah anak. Selain itu, Hotel Aruna Senggigi Lombok juga ingin menunjukkan peduli terhadap lingkungan. Tujuan acara ini memang kita adakan untuk Hari Anak Nasional yang bertepatan tanggal 23 Juli 2019. Nah, tema acara kita yaitu Children's Day Carnival, dan emang disponsori oleh ada banyak-banyak, ada Mandiri, ada Dharma Lautan, Dengil, Kasto, Oppo, banyak banget yang disponsori ini karena memang ternyata anak-anak di sini butuh banget hiburan gitu loh, yang memang sebenarnya jarang banget ada ya di sini ya. Jadi kita memang adakan dengan tim, kita rapat waktu itu 2 bulan yang lalu, kita rapat harus kita adakan sesuatu yang fun game yang benar-benar membuat anak-anak have fun, enjoy dengan hari minggu ini ya. Dan kebetulan alhamdulillah Aruna Senggigi dengan masukan saya Aruna itu ramah dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi kita ingin menggalakkan dari pemerintah yang hari Indonesia menuju Indonesia layak anak 2030. Asrilia Kurniati berharap dengan Children's Day Carnival dan trauma healing, para anak-anak ini tak lagi takut pasca terjadinya gempa.